ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. يا الله يا Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada saat dan ketika ini ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Ya Allah ya Tuhan kami, lanjutkanlah usia kami dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, pada bulan Muharram yang mulia ini, maka lanjutkanlah usia kami agar kami dapat bertemu lagi pada Muharram pada tahun depan. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, daripada wabak bencana, musibah, kematian yang buruk. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahmid lillahi subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada saya Al-Faqir ilallah untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah Surau As-Siddiq rahimakumullah, yang Allah berkati tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bacaan Al-Quran. Kemudian kita akan keluarkan daripada Al-Quran ini tafsir yang kita baca daripada tafsir Ibn Kathir. Kita akan ambil ibrah dan pengajaran berupa hadis, kemudian berupa ahwal ulama daripada ilmu-ilmu akidah, ilmu fiqah dan juga ilmu tasawuf. Jadi insya-Allah pada malam ini sambungan ayat yang kita akan sambung pada juzuk yang kedua, ya, masuk lagi juzuk yang kedua. Saya qulu sufaha, masuklah ya. Kita pergi kepada ayat 143. Ayat 143 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Alhamdulillah, kita wakaf di sini. Sebentar lagi kita akan sambung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang bermaksud demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kami memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami, kata Allah, ja'annakum, kami telah jadikan kamu, wahai umat Nabi Muhammad, ummatan, umat yang mana wasata, iaitulah umat yang menjadi pilihan lagi adil. Ummatan wasata ini adalah umat yang pilihan lagi adil, kata Allah.
litakunu, supaya kamu layak menjadi orang yang memberikan keterangan, supaya kamu layak menjadi orang yang memberikan keterangan ataupun menjadi saksi kepada umat manusia tentang apa? Kebenaran dan yang tentang yang kesalahan, iaitulah yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha," yang berbunyi, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha," dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia, "Wa ma ja'alna," kita sambung pada tafsir, supaya kamu layak menjadi orang yang memberikan keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang menerangkan, menjadi orang yang menjadi penyebar ataupun yang menyampaikan, menerangkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang kamu lakukan. Sebenarnya kiblat kamu, kata Allah, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati," sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah. "Wa ma" itu makna dia, dan tiadalah kami jadikan kiblat. Kiblat iaitulah arah tuju yang engkau hadapnya dahulu, wahai Muhammad, "illa lina'lama man yattabi'ur rasul," melainkan untuk menjadi ujian bagi menzahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikuti Rasul serta membenarkan, dan siapa pula, kata Allah, "mimman yang qalib," yang berpaling daripada apa? Daripada kebenaran, yakni berbalik kepada kekufuran. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," orang-orang yang berbalik kepada apa? Daripada benar beriman kembali kepada kekufuran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata dia, sesungguhnya soal peralihan itu, iaitulah arah kiblat itu, amatlah berat untuk untuk orang-orang yang mana kecuali mereka yang telah mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu kecuali orang-orang yang beriman sahaja, yang Allah Subhanahu wa taala tidak hilangkan bukti iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "innallah," sesungguhnya Allah, "bin nasi," bin nasi, dengan manusia, dengan makhluk dia, Allah Subhanahu wa taala, "la raufur rahim," iaitulah Allah Maha Kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat 143 ini kita tengok satu per satu daripada pengajaran dia. Kata ulama, "wa kama hadainakum ayyuhal muslimun, wa kama hadainakum ayyuhal muslimun ila tariqis sahih fid din." Demikianlah kata Allah, yang mana ulama syarahkan dalam tafsir Muyassar, demikianlah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang Islam. Ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun ila tariqis sahih fid din. Dalam tafsir Muyassar, sebagaimana yang telah dihidayahkan oleh orang kepada orang-orang muslim, maka ayyuhal muslimun, Allah kata, "wahai umat Nabi Muhammad, maka kembalilah ke jalan yang benar." Jalan ini apa? Jalan ini adalah satu tariq, sirata, jalan yang betul. Apakah makna betul itu? Al-haqqu min rabbik,
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yang benar yang betul itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu apa? Kamu berselindung daripada kebenaran. Jangan berselindung daripada kebenaran. Ha? Macam mana kita nak tahu benar? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita nabi. Sebab tu nabi sifat dia siddiq, benar. Bercakap betul, bercakap benar. Jadi perbuatan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat betul. Kita hari ini buat betul ke tidak? Cara kita tu betul ke tidak? Itu kena bertepatan dengan syariat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia siddiq, benar. Cara dia mengaji, cara dia makan, cara dia berkeluarga. Kita hari ini ada cara kita yang betul, ada yang tak betul. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, paginya di kalangan umat aku Muslim, petangnya kafir. Ada hadis begitu. Waktu siangnya Muslim, malamnya kufur. Malamnya beriman, siangnya kufur. Kita nak apa? Kita nak betul. Bukan hanya siang ataupun malam, tetapi kedua-duanya. Jangan kamu mati dalam keadaan beriman, kecuali beriman kepada Allah. Bila kita nak kena berada dalam jalan yang betul sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Buat benda betul walaupun tidak dilihat oleh manusia, tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Tu konsep ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia tabligh, menyampaikan kebenaran. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Kebenaran perlu disampaikan. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang melakukan ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, mengajak kepada kebenaran. Mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat binnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang disebut sebagai ummatan wasata, umat yang terpilih lagi adil, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terpilih. Di kalangan umat-umat yang lain, Allah lebihkan kita. Katanya apabila kita dimatikan, maka bangkit pada hari akhirat nanti, kitalah umat yang pertama bangkit setelah kita dimatikan. Kemudian bila mana masuk syurga, maka umat yang pertama masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad. Itulah makna dia umat yang terpilih. Jadi umat Nabi Muhammad ini kena rasa bertuah kerana hidup pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa bertuah ni. Hanana, beruntunglah. Tuba, Nabi kata, bagi mereka yang apa? Mereka yang melihat aku dan beriman kepada aku. Beruntunglah orang yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Siapa dia yang melihat Nabi beriman? Iaitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sekali. Tapi apabila selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebanyak 3 kali. Beruntunglah tauba, wa tauba, wa tauba.
Apa makna taubat ini? Makna dia adalah beruntung, berbahagia. Orang yang tidak melihat aku, kata Nabi. Orang yang tak melihat aku, kenapa pula tak melihat Nabi beruntung? Nabi kata, dia umat aku, dia tak dapat melihat aku. Tetapi mereka beriman kepada aku. Faham tak makna di hadis ni? Siapa dia? Orang yang tak dapat melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi, siapa? Ha? Kita. Kan? Kita tak dapat tengok Nabi, bukan tak mau tengok. Ha, tapi kita orang yang beruntung bila kita ini senantiasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa sunnah? Cara hidup, cara pakai, cara kita menerima ujian, kan? Sakit, luka, ujian ni. Macam mana kita reflect? Macam mana kita bertindak ikut cara Nabi yang Nabi ajar? Macam doa dia, sabar dia, tawakal dia. Jadi turunlah di mana Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup kita. Maka di mutaakhir ini telah digariskan kepada kita ilmu yang bagaimana untuk kita nak mengenal Allah Ta'ala. Ilmu aqidah, ilmu aqidah ini isbat Allah, nafi makhluk. Isbat Allah, kan? Buang makhluk dalam diri, letakkan Allah dalam hati kita. Besar mana pun ujian kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah jauh daripada hamba-Nya. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Khabar al-Arad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disilai badan dia. Masya-Allah, keluar habis kulit-kulit dia sebab dia memeluk agama Islam. Bilal bin Rabah dihempak batu di atas belakang dia kerana dia memeluk agama Islam. Sahabat-sahabat Nabi, mereka-mereka sanggup berlumuran darah, rela terkorban harta dan nyawa demi menegakkan agama Islam. Itulah yang disebut sebagai umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik ni bukan setakat menjadi umat Nabi saja, tetapi menjadi umat Nabi yang ikut sunnah Nabi. Itu umat yang wasata. Umatan wasata ini ulama kata umat yang menjadi pilihan. Dalam ramai-ramai satu kelas contohnya, yang terpilih menjadi orang yang mendapat anugerah daripada guru dia. Gitulah makna dia. Misalan kita ini, apabila kita terpilih di kalangan umat Nabi Muhammad, termasuklah orang kafir pun umat Nabi, cuma dia tidak terpilih. Kita, bila kita terpilih, maka kita kena bawa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, cara Nabi, usaha. Walaupun kita ni tak mampu nak buat semua, tetapi jangan kita tinggalkan semua. Itu makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, tentang ummatan wasata. Ummatan wasata ini adalah ummat yang pertengahan. Apa makna pertengahan juga ini? Ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi lebih tepat, iaitu umat yang terpilih. Yang kedua, umat yang pertengahan. Apa makna pertengahan? Makna pertengahan ini adalah bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggariskan kepada kita Islam, yang mana Islam ini menyuruh kepada kita supaya mengejar akhirat, dalam pada masa yang sama dunia tidak dilupakan. Dunia tidak dilupakan. Kerana apabila kita melupakan dunia, miskin contohnya, macam mana kita nak bersedekah?
Nak sedekah kena ada, kena ada apa? Nak sedekah kena ada apa? Duit. Macam mana kita nak sedekah sedangkan kita tidak mempunyai harta? Sebab tu kena kerja, kena belajar, kena dapatkan dunia, tapi bukan masuk di hati. Dapatkan dunia untuk mengejar akhirat. Kaya tetapi bersedekah. Ingat, esok-esok bila dah berjaya, tolong Islam. Sebab kejayaan kita itu tidak sempurna bila mana kita tidak meletakkan Islam dalam kehidupan kita. Masya Allah, sebab itu di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang kaya, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, kaya Masya Allah. Tapi kaya mereka, kaya dalam konteks sebagai Muslim, Insya Allah. Jadi kaya masuk syurga, Abdul Rahman Auf kan. Ada banyak sahabat-sahabat yang kaya, ada juga yang miskin kemudian kaya. Sa'labah, cerita pasal Sa'labah, seorang sahabat dia miskin, minta kepada Nabi doa, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya jadi kaya. Namun apabila dia kaya, terlupa. Nabi ingatkan. Sebab tu kita ni, kita kena ingatkan diri kita yang sifat dia lupa ini. Begitulah makna ummatan wasata, umat yang terpilih. Litakunu syuhada'a, ayat 143 Pak Wahid. Litakunu syuhada', kata Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada', apa makna syuhada'? Iaitulah supaya kamu menjadi orang yang memberikan keterangan. Syuhada ini bukan makna dia syahid. Syuhada ini makna dia saksi ataupun yang memberikan keterangan. Sebab apa Allah datangkan apa perkataan ini jamak, sedangkan Nabi itu seorang, Nabi mufrad. Tapi syuhada ini jamak kepada syahid. Syahidani syuhada. Kenapa Allah gunakan jamak? Kerana Nabi adalah saksi, saksi akan kebenaran agama Allah di antara nabi-nabi yang lain. Makna Nabi ini, Nabi Muhammad kita ni, antara nabi-nabi yang job scope dia sama macam dengan nabi-nabi yang lain. Cuma mukjizat yang berbeza lah, kan? Zaman yang berbeza. Sebab itu apabila kita belajar, percaya, beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga kena percaya kepada nabi-nabi yang lain. Erti percaya ini mengambil pengajaran. Kita mengambil ibrah. Kita mengambil pengajaran daripada nabi yang terdahulu. Contohnya, apabila Nabi Adam AS, macam mana Nabi Adam ujian dia? Allah uji Nabi Adam ini, subhanallah, anak dia, anak dia, salah seorang daripada anak dia, cintakan harta dia, tidak mahu mengeluarkan apa korban yang terbaik, terlalu cinta kepada dunia sehingga diberikan korban itu, korban yang benda yang dia tak nak ambil lah, benda yang dia tak mahu. Sebab itu kita ni, bila kita nak bagi sesuatu dalam bentuk yang terbaik, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, benda yang paling kita sayang. Contohnya, misalnya, inilah yang saya sayang, baju yang saya sayang. Hak ni kalau kamu boleh bagi kepada fakir miskin, kepada mu'alaf, kamu adalah orang yang terbaik. Itulah yang disebut sebagai kebaikan. Lan tanalul birra hatta, tidak dikira kebaikan itu, mimma hatta tunfiqu mimma, sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Jadi kita sayang apa? Manusia ini antara yang dia sayang adalah harta dia. Sebab itu kita kena banyak bersedekah. Bila kita bersedekah, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Dan kita bersyukur, kita faham konsep rezeki, Allah akan bukakan rezeki kepada kita dengan pintu yang tidak disangka-sangka.
Maka dengan sebab itulah kita kena apa faham tentang konsep rezeki. Iaitulah dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam kitab Al-Hikam, kitab tasawuf, Syekh Ibn Atta'illah kata apa? Apabila kita ingin nak beruzlah, kita nak berubah, nak berhijrah, kita kena uzlah humul, dia panggil marhalatul humul. Marhalah humul ini makna dia kita bersendiri. Satu masa kita duduk seorang-seorang, kita muhasabah diri kita, yang mana muhasabah ini adalah merupakan salah satu daripada cara wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu Nabi beruzlah di gua, terima wahyu. Kenapa Nabi menerima wahyu di gua, tidak di pasar, tidak depan orang ramai? Kerana tempat yang tidak ada orang itulah tempat yang terbaik untuk beruzlah. Apabila beruzlah, kata Syekh Ibn Atta'illah dalam ilmu tasawuf, dia kata tidak cukup dengan kita beruzlah, tetapi kita kena mengubah fikrah nak jadi umat yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat 143 ini, ummatan wasata, ummatan, umat yang menjadi pilihan. Maka dia kena ubah fikirannya kepada fikiran yang betul, sahih, kepada fikiran yang salim. Fikrah lo, cara kita berfikir. Macam mana cara kita berfikir? Hari ni ada orang fikir bahawa dengan harta, jawatan boleh menyelamatkan dia. Hari ni ada orang fikir dengan harta semata-mata maka dia hidup senang. Bila dia ada harta, dia dapat benda yang dia hajatkan, tapi tak bahagia juga. Kan? Kita teringin something, tengok kat Shopee, beli, seronoknya pakai benda ni, kita pun beli. Ataupun kita target, satu hari aku nak sungguh-sungguh, aku target kalau boleh aku nak dapat sekian-sekian gaji contohnya. Dia pun usaha, buat bisnes, buat macam-macam sampai dia dapat. Dan bila dia dapat, tapi dia rasa apa? Rasa kosong lagi. Rasa kosong sebab apa? Itu fikrah yang tak betul. Apa lagi Syekh fikrah yang tidak betul? Contohnya dia kata kahwin ni murah rezeki. Kahwin bukan nak murah rezeki. Kahwin sebab kerana Allah Ta'ala. Murah ke tak murah ke, senang ke susah ke, tetap sebab itu adalah sunnatullah. Jadi kena faham dah tu. Macam mana kita faham fikrah kita? Sebagaimana fikrah sahabat, yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Macam mana nak fikrah yang betul? Solat kita kena khusyuk dan khudu. Solat kita khusyuk. Macam mana nak solat khusyuk? Mengajilah kitab, kitab tentang solat. Apa kitab berkait dengan solat? Munyatul Musalli, solat khusyuk cara Nabi. Banyaklah kitab-kitab mengaji tentang fiqah, mengaji tentang tasawuf, nak menjaga hati. Sebab apa bila sembahyang ni, hadirin rahimakumullah, kita pegang belah kiri. Ada orang dia pegang belah kiri ni sebab dia nak pegang hati dia. Pegang ni. Sembahyang kena tunduk bawah, tengok tempat sujud, jangan tengok orang lain. Pandangan kita jangan terlalu mencapah, kena fokus. Bahkan disebut di dalam hukum, bila mana kita duduk di depan Kaabah sekalipun, maka pandangan yang terbaik untuk kita pandang adalah memandang tempat sujud. Kerana itulah bagaimana kita nak mendapat khusyuk di dalam sembahyang kita. Apalagi fikrah sahabat ini, fikrah mereka iaitulah memuliakan orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk dah waktu insya-Allah. Ini banyaklah tentang perkara yang nak dibincangkan dalam ayat 143 ini. Jadi kita faham makna syuhada itu apa dia? Iaitulah yang
menyampaikan kebenaran, yang memberikan keterangan, iaitulah nabi-nabi. Bila nabi sudah tidak ada, siapa yang patut kita, siapa yang patut menggalas tugas nabi? Tidak lain tak bukan adalah nabi, ulama. Jadi ulama pun semakin hari semakin meninggalkan kita, maka kitalah yang kena wariskan agama ini, kena buat kerja, kena sampaikan dakwah amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu daripada saya. Insya-Allah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada hadirin kuasa surau. Insya-Allah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang untuk kita laluan kepada solat fardu Isyak secara berjemaah, dan mudah-mudahan bertemu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tangguh majlis dan tasbih kafarah. Suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah.